Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Diharapkan murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan teruskan kekal bersemangat untuk meneruskan lagi sesi pembelajaran. Okey, baiklah. Sebelum kita nak memulakan sesi pembelajaran, marilah kita sama-sama menadah tangan untuk membacakan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah murid-murid, kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita pada kali ini. Okey, baiklah. Untuk tajuk pada kali ini yang kita akan belajar iaitu kaedah pembentukan huruf mim bersambung di awal, di tengah dan di akhir kalimah mengikut kaedah khot gaya nasah. Okey, dan kalimah tersebut saya ada nyatakan di sini. Okey. Dan kita akan tulislah kalimah yang mana yang menunjukkan mim di awal kalimah, iaitu kalimah mim koro. Okey, mim koro. Okey, seterusnya kita akan tulis kalimah yang menunjukkan mim di tengah kalimah, iaitu mim mim kaf nun. Okey. Dan yang tak akhir sekali iaitu mim di akhir kalimah, iaitu kalimah ro sin mim resam. Okey, ada tiga kalimah yang kita akan tulis pada kali ini. Okey. Seperti biasa, cikgu akan ingatkan, pastikan murid-murid semua mempunyai peralatan menulis yang lengkap. Okey, supaya mudah untuk kita nak menulis. Okey, baiklah, kita teruskan dengan sesi menulis kita. Sesi latih tubi menulis. Okey, kita akan menulis kalimah yang mempunyai mim di awal kalimah. Okey, boleh tengok seperti cikgu tunjukkan ni. Ekor dia lukis. Okay. Mim toro. Mim di awal kalimah. Okay. Mim ni dia mesti dalam keadaan tinggi daripada to ni. Okay. Jarak dia ni dalam satu titik dengan garisan tengah ni. Okey. Ni tengok. Okey. Ni jarak dia. Jarak satu titik. Okey. Okey, anggaran sini pun satu titik lah. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok kita akan menulis kalimah yang kedua, iaitu mim di tengah kalimah. Okey. Okay.
Oh, kita nak buat nun. Okey. Kaf boleh tarik, kepala kaf tarik dari sini. Dan nun. Okey, seterusnya kita akan tulis mim di akhir kalimah, iaitu resap. Okey. Kemudian kita lukis. Dan stitch. Kita buat meme. Jadi patah balik di sini. Dan sini ada jarak satu titik dan kita boleh buat pada meme. Seperti mana kita buat huruf alif. Okey, saya tunjukkan apa titik dah. Ni anggara satu titik. Anggara ketinggian ni adalah 4 titik. 2 3 4. Okey. Dan bila kita menulis dia keadaan crossing, dia memang akan nampak seolah-olah macam melengkung. Okey, melengkung di sini. Okey, baiklah. Ini adalah kaedah penulisan huruf bersegi bagi huruf mim di awal, di tengah dan di akhir kalimah. Okey. Ini adalah contoh yang cikgu bagi. Okey. Mengikut kaedah fad gaya nasah. Okey, diharapkan murid-murid semua dapatlah membuat latih tubi menulis. Okey. Sekian saja daripada cikgu. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.